ada sensornya, jadi kalau ini kena tangan naik lagi. Oh, ke sensor. Oh iya. Ini operator drone kita yang sangat handal. Tadi sudah dipakai untuk memotret stadion Gor Lapang Semangai. Di indoor dah. Besok ada acara orang apa? Enggak boleh. Enggak boleh harusnya. Apa lu sekarang, Mak? Oke, lanjut terbangkah kita? Mau foto di sana kurang dekat. Oke, kurang dekat. Masih ada yang perlu difoto. Kita lanjut dulu. Ya kayak enak nih foto, Pak. Yang mau difoto pakai drone silahkan kontak Abang Ance. Kejar walet nanti. Oke. Lagi lah motor terpajang itu belum laku. Tanci aja beli. Motor tanci, hah? 500 semua jual. Motor apa tuh? Suzuki yang standar kata apa? Gue yang lama. Kejar burung. Sudah tidak kelihatan ya, kita ngelihat di sini aja hasil yang didapat. Waduh, silau. Silau. Silau, silau pula ya. Matahari, Pak. Matahari. Ditanggapin bahwa gimana udah mulai pasang atap listriknya udah itu lah ya lagi ini malah lepas lagi ini dua baru dibilang ya tapi mungkin drone mulai turun dengar suara. Apa kena daun? Aku gara-gara ngeliat video mempolo lagi ngakam. Mana nampak? Aku ngakam mempolo dengar sing. Ya Tuhan. Turun mulai turun. Aja sensor mah bunyi, cuman aku kayak ngira udah ngeliat mempolo di sini kayak. Aja. Ya, sudah di tanah. Di drone mau follow. Makan. Makan untuk nyari makan. Cuman corona nih, kalau nyangkut semua, kalau nggak ada, kita dapat grup. Pas baterai, lepas kipas. Drone itu selesai dipakai harus lepas baterai. Itu ya, harus lepas baterai.
Kalau ini 21 menit sebenarnya, cuman kita maksain terbang tuh paling maksimal 15. Jadi karena naik aja kan dayanya udah beban. Kecuali pas naik kita pegang ke lambung gitu. Nah mau deh. Kecuali drone racing. Nggak, kalau drone racing mau. Drone racing, kalau lempar ya gitu langsung hidup. Kita mainkan ini, dia langsung. Ini kan harus dari landai gitu. Harus apa posisinya benar rata miring, miring yang kira-kira kipasnya kena tanah aja, nggak mau naik ya. Sensor. Mana ini kan pakai sensor tempat. Mana sensor? Sensornya cuma di sini sama belakang. Sama belakang. Ini filter. Pasang filter star. Ini filter bintang. Jadi kalau kena lampu tuh kayak bintang gitu. Kalau enggak kan dia cuma putih pecah gitu aja kayak. Masih. Kena dikit daunnya tadi kok. Potong. Berapa berat? Ya, Bang. Paling 800 gram. Enggak sampai, Bang. Ada kalau di boxnya Ari, kalau di sini kan dia udah enggak gantungkan lagi. Kalau kita beli di boxnya itu lengkap ya, beratnya berapa, range-nya, radius terbangnya. Kalau yang baru ini 58 kilo. Baru kan 8 kilo. Kalau ini Mavic Air dulu. Ini Mavic Air tahan terbang. Ini cuma 4 kilo. 4 tapi kilo. Ini baru pernah tembus 1,5 kilo. Itu pun sejajar ini kan pas saya suhut kan nyaman sungai gitu tuh. Itu 1,5 gue balikkan ya, lagi. Kawan telajak. Nah, itulah telajak yang sama. Nyanyi. 4 kilo mencari, ri nangis, ri. Tanya kompor. Tapi GPS-nya aktif enggak, Bang? Aktif. Cuman kalau habis baterai kan dia auto landing. Pukul 30% dia langsung auto landing turun sendiri, mau dimanapun posisi dia langsung turun ke bawah. Entah di bawah tuh air apa. Anda mau tahu, tapi kalau dia pokok dia tahu barang tuh rata, dia turun. Mau rata enggak rata lah kalau udah 30% otomatis landing. Tapi ini dia agak jadi kalau 30% kalau 30% kan sebenarnya amannya 30%. Di settingan ini 30% alarm langsung bunyi. Cuman dia tinggal 20% dia auto landing gitu. Walaupun di mana pemakan dia kan ada yang aplikasi ini nih atau back to apa home. Ah, ini return to home nih. Otomatis. Nih, ini kan return to home. Jadi back to home dia otomatis. Jadi setelah 30%, 20% dia otomatis narik sebenarnya. Narik dulu. Naik, biasanya dia naik 50 meter baru turun lagi, naik ke posisi kita awal baru dia turun gitu ya settingan standarnya, tapi dirubah aja jadi langsung tarik pokok berapa 20 meter terus turun ke bawah gitu otomatis. Kalau kita pencet nih kayak di belakang tadi kan hilang sinyal, pencet nih begitu dapat sinyal sedikit ya langsung ke detek nih dia naik dulu 30 meter baru balik, baru di awal kita naik tadi informasi di sini balik gitu ya sistemnya. Ini Mavic Air pertama ya? Mavic Air 1. Mavic Air 1. Itu yang kedua yang udah jadi 8 kiloan. Ini 4 kiloan jauh. Maksimal 4 lah, tapi orang enggak sanggup jauh itu juga sih. Baterainya enggak sanggup. Kasian baterainya. Aku 1,5 kilo aja sawan, Bang. Tinggi, aku pernah tinggi tuh 500. Itu loh, kebelan berapa puluh kita. Nama jantungku berdebalan, aku kan enggak aku pakai. Pokoknya dimanapun dia tuh tahan ke bawah, biar turun ke bawah sendiri gitu lah. Dia bantal. Nah, kemas. Aku takut aja ke Kemawi. Agak melalui enggak ada rasa ya kan? Enggak ada ras pun, kalau ada jatuh kayak sedang nanti dicari ya. Itu pengaman kamera. Nah, diamankan pesan dulu. Aku langsung ngopi lo. Oh, apa pula cepat langsung, enggak. Foto kayak ini. Langsung kasih TI. Biar enak dia. Ini apa nama aja? Remote. Oh, remote-nya. Remote-nya di pasangkan ke HP tadi. HP kan untuk layarnya ya, kalau ini dia enggak apa? HP untuk layar ya. Enggak ada layarnya kan, enggak ada layar bawaan kalau ini. Oh, benar enggak ini. Ke HP-nya, remote-nya. Tapi ini di. Karena itu lagi. Ini model untuk HP. Makanya kan kalau orang biasa ada yang pakai tab tuh. Tab kan agak besar, nyaman nengok abah. Aku kemarin pakai yang SE, aku kan cik. Sampai dah gini rasa nengok ke layar tuh balik. Mau diterangkan.